Oh gitu ya, jadi lebih enak kalau sedikit ya Mbak ya muridnya ya. Oh oke, okay. So ya yeah, let let do we still have time? Okay, 10 minutes left. Okay, 10 minutes left. So yeah, let's just discuss. So you prefer we collect the assignments on Monday, on Sunday, is that? Iya kah? Tadi semuanya ngotot ya tadi, minta tugasnya dikumpul minggu, ya. I can say that it's okay. It's okay. You collect the assignment on Sunday. But if you, if there are one of you, some of you that hasn't submit after Sunday, I mean you submit setelah hari Minggu, really I don't want to correct that and I just give you 0 point, okay? Kenapa? Saya kan malah sudah kasih sampai hari Sabtu, makanya 2 hari sebelum kelas, bukan ya? Ya, yang sebenarnya kan pengumpulan itu Sabtu, karena 2 hari sebelum kelas. Kelas kita kan Senin. Jadi kan Minggu sama Senin kan kehitung 2 hari tuh. Tapi mbaknya kenapa? Oh, maksudnya kalau yang okay. Baiklah. Just for this assignment, okay? We collect on Sunday. Just for this, yeah. Just for this assignment, because last night I have a problem with my internet connection, so we reschedule our class tonight. So yeah, I give you some, yeah, saya kasih sedikit kelonggaran. Just for tonight, you submit the assignment on Sunday, okay? But if there are some of you submit that after Sunday, kalau ada yang kirim lewat dari hari Minggu, ya saya nggak mau periksa, okay? Jadi saya harus buat kayak gitu ya? Dan satu lagi, saya mau ingatkan kembali, kalau saya ada berikan tugas, beberapa tugas, misalkan seperti ini kan ada dua tugas nih. Tolong dijadikan satu folder dan dikirimkan sekali saja. Nggak usah sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang ngirim itu berkali-kali dan itu memenuhi inbox email saya dan saya bingung. Dan tolong pakai nama nama emailnya itu nama kalian, jangan nama yang aneh-aneh ya. Okay. Saya nggak bisa cek namanya di list mahasiswa. Okay. Tolong dijadikan satu folder dan nama foldernya itu ingat. Tolong sekarang ditulis di kertas di buku kalian, nama foldernya itu nama kalian spas udah nama kalian spasi atau ya, spasi NIM kalian, nomor induk mahasiswa. Jadi misalkan mau ngirim foldernya atau filenya, misalkan namanya Yeni Aryani spasi NIM. Jadi saya bisa dengan mudah, oh ini tugas Mbak Yeni gitu. Oke. Coba ganti email Mbak. Buat email itu gratis kok, nggak bayar. Okay. Jadi saya bisa karena kalau ngirim di inbox lagi itu ribet dah, karena harus kumpulkan tugas dari inbox dan email lagi. Okay? So if there is no questions, we will end up this class. Atau ada lagi yang mau ditanyakan?
di foldernya, di folder yang mau dikirim. Kalau iya, kan ada tuh kalau ngirim email nama kepada gitu kan, recipient. Masukkan lalu anda kalian masukkan nama email, nama atau email saya. Kan ada subjek tuh, subjek. Nah, di subjek itu tulis nama kalian dan NIM. Nggak usah ditulis dear teacher bla 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 bla, nggak usah. Pasti ada, saya nggak mungkin ngomong nggak ada kalau misalkan ini. Saya nggak tahu entah mahasiswa iya. Kalau mau nulis itu, kalau memang mau dituliskan yang kayak gitu bisa, cuman itu di emailnya, di isinya itu loh, bukan di subjeknya gitu. Jadi saya ketika terima email, lah udah nama nama emailnya misalkan apa yang lain-lain, mungkin anak 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 mami atau anak apa, anak alay gitu kan. Terus lihat foldernya, dear teacher lagi, gimana mau lihat ini siapa, nama mahasiswanya kan gitu. Dan di tugasnya itu tidak dicantumkan juga nama sama NIM-nya. Nah, saya kan bingung, ini tugas siapa? Gitu. Saya nggak tahu itu tugas siapa, oke? Okay? Nah, jadi ini kalian kirimkan hari Minggu terakhir. Dan kalau sudah sempat mengirimkan tugas-tugas sebelumnya itu mungkin tidak dijadikan satu folder, saya minta tolong tolong dikirimkan ulang kembali dan buat dalam satu folder. Misalkan tugas 1 satu folder, tugas 2 satu folder juga. Dan foldernya itu jangan lupa nama dan NIM kalian, oke? Okay? Kalau memang kalian sudah sempat ngirimkan kemarin itu ya, ini berkali-kali ngirimnya dan filenya itu terpisah-terpisah gitu. Iya, kalau memang sudah ngirimkannya dengan benar ya nggak usah dikirim ulang. Tapi kalau ada di antara kalian saat ini yang sudah sempat mengirimkan berkali-kali dan filenya itu beda atau terpisah, ya coba dikirim ulang kembali, oke? Okay? Okay. Okay, so no questions more. Okay, so thank you for tonight, and hopefully that you got what we learned. And don't forget to send the assignment after. No, I mean before Sunday. Is that before Sunday? No, before Monday. Yeah, before Monday. I will post this in our group. And thanks for tonight. And see you next meeting. Bye bye.